Seperti mana yang kita dah mulakan seawal Selamat Pagi Malaysia tadi, kita dah nyatakan kepada anda semua hari ini merupakan hari yang cukup keramat untuk sambutan Hari UMNO. Dan sekarang ini kita nak dapatkan apa agak perkembangan semasa sahabat saya Ismail Adnan yang kabarnya berada di satu tempat yang sebenarnya tengah meriah sekarang ini. Jadi, Mael. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini di Stadium Bukit Jalil ataupun di pekarangan Stadium Bukit Jalil sempena dengan Hari UMNO ke-71. Sememangnya kita cukup berbahagia dan hari ini juga merupakan hari yang cukup istimewa kerana inilah harinya kerana sambutan Hari UMNO ke-71 bakal dilangsungkan. Dan sebelum kita menyiarkan secara langsung pada malam nanti untuk perhimpunan sempena dengan Hari UMNO ke-71, kita juga ada persiapan dan juga jualan di sekitar tapak ataupun pekarangan Bukit Jalil. Dan untuk itu kita bersama dengan Datuk Seri A.B. Rauf bin Yusof yang juga merupakan Setiausaha Kerja UMNO Malaysia untuk sama-sama menerangkan kepada kita apakah persiapan dan apakah harapan UMNO sendiri sempena dengan Hari UMNO ke-71. Assalamualaikum Datuk Seri, terima kasih bersama dengan kami Datuk Seri. Baik, Datuk Seri, melihatkan kepada kemeriahan yang sedang berlangsung walaupun pada malamnya nanti akan berlangsung perhimpunan, bagaimana Datuk Seri menceritakan dan juga berkongsi tentang persiapan sempena dengan Hari UMNO ke-71? Sebenarnya pada hari ini ialah hari ulang tahun UMNO, jadi mengambil sempena ulang tahun UMNO ini, pihak penganjur ibu pejabat telah mengambil langkah awal untuk meraihkan hari ulang tahun UMNO dengan meletakkan beberapa acara yang bakal diraihkan bersama dengan rakyat di seluruh Malaysia. Dengan hari ini kita mengadakan karnival wow untuk menjemput orang ramai sama-sama dapat merasakan hari ulang tahun perjuangan yang telah dibuat oleh UMNO selama 71 tahun. Jadi Carnival Wow ini telah pun dapat menggamit ramai pengunjung dengan pelbagai acara hiburan, jualan dan juga pesta yang dibuat oleh daripada anak-anak UiTM yang menghargai jasa yang dibuat oleh pemimpin UMNO yang terdahulu melahirkan UiTM sebagai sebuah universiti yang telah melahirkan ramai tokoh-tokoh di dalam Malaysia ini. Jadi UiTM telah mengambil sebahagian besar daripada pameran ini dan kita lihat ramai pengunjung yang datang dan menghargai dan dapat merasakan bahawa selama 71 tahun ini UMNO jasanya kepada rakyat Malaysia dan orang Melayu terlalu banyak. Untuk jangkaan pada malam ini nanti jumlah kita kata penonton ataupun mereka yang akan bersama-sama berhimpun nanti bagaimana Datuk? Saya menjangkakan apa yang telah diberikan komitmen oleh pihak-pihak perhubungan negeri, jumlah kehadiran akan melebihi daripada 100,000. Kerana mereka akan mula hadir seawal jam 2 petang hari ini dan mengambil tempat duduk di dalam stadium dan di samping mereka juga boleh datang untuk berlibur di sekitar kawasan Carnival pada hari ini. Dan kita lihat Carnival ini cukup meriah dengan pelbagai persembahan dan pertunjukan dan juga jualan. Sementara menunggu waktu kemuncaknya pada malam ini, mereka boleh datang bersiar dan juga datang berhibur. Dan mereka juga dapat menikmati pelbagai juadah yang disediakan sepanjang hari ini. Alhamdulillah Datuk, banyak dan juga meriah kita kata penglibatan dan jualannya. Dan juga kita sentuh sedikit Datuk Seri berkenaan tentang UMNO 71 tahun, kelangsungan UMNO dan juga bagaimana dalam hal ini UMNO terus menjadi relevan dalam usaha untuk memartabatkan negara dan juga bangsa Datuk. Kita lihat 71 tahun UMNO, di dalamnya ada 60 tahun merdeka. Jadi UMNO telah pun meraihkan 71 tahun usia penubuhannya yang dilahirkan dalam Istana Besar Johor dan di dalamnya ada 60 tahun kemerdekaan yang telah diisi sepenuhnya pembangunan dan perjuangan untuk membina negara bangsa ini. Dilihat daripada semua pemimpin UMNO yang diberikan ruang untuk menjadi Presiden UMNO, menjadi Perdana Menteri dan hasilnya pada hari ini Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib Tun Razak selaku Presiden UMNO telah membuktikan bahawa 71 tahun UMNO dan juga 60 tahun kemerdekaan, keunggulan kepimpinan daripada Presiden UMNO ini tetap unggul dan berwibawa untuk meneruskan pembangunan pada masa yang akan datang. InsyaAllah, terima kasih bersama dengan kami Datuk Seri dan kita harapkan malam nanti kemeriahannya akan dapat kita sama-sama rasakan. Jangan lupa untuk saksikan secara langsung bagi perhimpunan sempena dengan hari ulang tahun UMNO ke-71 di Stadium Putra Bukit Jalil. Anda masih boleh lagi datang untuk karnival yang berlangsung bermula pada pagi ini. Saya pun sudah mula berpeluh sebab hari pun sudah mula panas, tapi tidak mematahkan semangat untuk anda terus sama-sama memeriahkan karnival sempena dengan hari UMNO ke-71 dan buat masa ini teruskan bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia.